Bang Wisnu untuk menerima. Selamat siang, hari ini saya bersama Mas Priyo. Saya janjian sudah lebih dari 1 bulan. Ya, lebih. Tiap WA nggak ketemu karena Mas Priyo dari Senin sampai Minggu kadang free, tapi saya free-nya hari Minggu. Padahal hari Minggu Mas Priyo biasanya lomba ya, Om. Kadang lomba. Dan hari ini kebetulan ini sama, ya bukannya sih, tapi orang yang mungkin paham tentang lovebird ya, Om. Ya. Ini jujur aja berapa ini sudah mengorbitkan berapa lovebird konser? Gimana ya Mas, mungkin baru dikasih rezeki aja lah. Bulan ini aja. Saya jual 3 lovebird konser. Ya. Itu sudah jual 3 lovebird itu sudah posisi sudah jalan lapangan semua. Jalan lapangan, tapi baru saya bawa ke lover lah. Event Saipul itu Mas. Berarti yang terbaru yang masuk ke event dari Saipul itu. Ya, Saipul. Terus yang lain namanya udah diganti orang. Oke. Yang masih Saipul. Yang masih Saipul. Nama dari jenengan? Oh, masih juga kayak nama. Oke, ini kita berbicara lovebird concert di Saipul. Ya. Itu sebenarnya menurut Mas Priyo sendiri, ini kalau boleh tahu ya, kita share. Kalau boleh tahu, sebenarnya kan semua orang kan pengen lovebird concert ya. Saya juga pengen. Tapi mungkin dasar-dasarnya agar kita punya lovebird concert itu apa? Mungkin dari pembelian bahan, apa, terus sampai apa gitu. Dasarnya itu kalau saya gini Mas, feeling yang pertama, feeling. Nomor satu feeling. Karena gini Mas, belum tentu feeling saya dipakai orang. Juga belum tentu feeling orang saya pakai. Jadi gimana ya Mas? Mungkin yang pengalaman saya alami ya, ini, kalau udah pun pernah punya lovebird concert, udah pernah mengalami, pasti bisa. Punya lagi apa gimana itu pasti bisa. Berarti ngerti yang ada konsep ya.
Tapi selain feeling ya Om, selain feeling, mungkin apa Om, mungkin dari bahan itu mempunyai durasi yang panjang atau seperti apa, atau apa apa burung itu kondisinya mungkin dari fisiknya lebih besar atau gimana? Kalau saya durasi malah saya nomor 2 kan. Berarti gacor. Burung itu sering bunyi dulu. Sering istilahnya kalau bunyi jantan mau tarung sama burung betina gitu. Mau tarung. Keluar vektor dia gacor. Istilahnya di saut bunyi sama yang betina dia bunyi. Kalau dari segi fisik ya. Cepat nilai yang kalau saya itu mukanya itu nggak kepake kalau dijual itu. Wah, menurut saya itu kan kan ada yang orang milih burung yang posturnya bagus gitu. Kalau yang burung kayak gitu itu malah kayak burungnya itu kayak tidur apa gimana maksudnya kayak punya gimana ya ini singkong unuk ya. Ya. Tapi mungkin kalau kalian sudah punya pernah punya burung kuntil mungkin tahu karena mungkin mas dia juga punya juga beberapa kali punya burung kuntil akhirnya mungkin tahu ya misal kalau ini di omdeta mungkin oh ini singkong celet oh ini sing calon ini baru 5 bulan ini baru 5 bulan ini berarti 5 bulan sudah lepas paut atau gimana ini kalau mau lepas paut menurut saya mas. Masih muda, tapi kalau di kelas paut masih. Ini mau Pak Yoga kedewasa nanti. Tapi kan kemarin saya sempat dipameri, ya bukan pamer ya, sempat di apa istilahnya dikasih tahu sama jenengan ya kemarin. Itu kan durasinya juga udah enak ya. Jarang juga burung yang warnanya seperti ini ya Om. Iya. Konslet. Itu kalau boleh tahu ini burung ini. Ini kan kita akan bercerita paut konslet. Ini awal burung ini dari mana? Ternakan sendiri atau anakan sendiri? Anakan sendiri. Anakan sendiri. Oke. Umur sekitaran yaitu hampir 5 bulanan. Tapi ini jenis kelamin apa Om? Jantan. Ini jantan. Jantan. Ini pasangannya sudah dewasa. Paut mas. Paut juga itu. Tapi ini sudah dikasih nama belum? Sudah dapat sertifikat belum ini? Sudah dilatur baru 2 kali langsung saya bawa ke piala raja gitu aja. Oke. Tapi di piala raja hari ini gimana? Belum main ini. Belum main. Oke. Kita berbicara ini paut konsulat. Ini kalau untuk perawatan harian gimana Om? Kok bisa seperti ini kan orang bertanya-tanya kok isonya menteri yang tak kongen ini menteri perawatannya kalau ini gacor dulu mas gacor dulu awalnya terus saya pisah jadi dari 4 paut betina dia tak jadikan satu setiap hari saya pisah jadi ya hari pisah dulu. Pisah 2 jam nanti tak masukkan lagi tak masukkan lagi terus dia bunyi kita taruhkan mau di kerodong udah gacor saya kasih pasangan yang pas. Tadi kan Mas Priyo mengatakan ditarungkan mau ya. Itu tarungkan dalam arti ini di angkar bulat terus dijajari burung banyak ya, atau gimana? Ini kan dulunya tuh kita kerodong, jadi mandi malam, tadi gitu. Dia sudah keluar gacornya. Saya pagi istilahnya pagi ya dari kerodong itu saya buka, saya tarungkan sama burung betina apa dewasa dia ada respon oh, gitu. Itu yang saya cari burung paut yang sudah kayak gitu intinya narung jantan. Itu narung itu ya istilahnya narung itu seperti itu ya. Karena jantan kalau betina otomatis semua bisa kalau jantan ini kelihatan prospeknya umur berapa Om? Ini kan 5 bulanan ya. Baru 6 tahun. Ya? Tolong minggu ya? Tolong minggu. 3 minggu Mas. 3 minggu. Ini belum kawin Mas. Belum kawin ini. Berarti baru teman tidur aja. Oke. TTM-an ya. Iya. Belum kawin. Tapi kalau untuk perawatan harian misalnya di pasar apa itu ada pendongkrak. Ada pendongkrak mungkin birahi atau pendongkrak stamina enggak? Ini pakan saya sendiri mas, tapi sebenarnya sama ada mau beli di pasar apa gimana menurut saya sama. Kalau burung jantan itu mana yang dia lahap cara makannya ya itu saya kasih. Istilahnya saya kasih ekor dia enak ya kasih ekor, kasih
tambahin kena risit apa melihat merah dia enak ya. Jadi enggak semua saya samakan. Berarti enggak. Kalau rembes itu sampai sekarang masih pakai presti. Oh, pakai presti. Masih ya. Pakai presti. Sama ini jadi beda enggak bisa saya sama. Berarti enggak semua burung yang dengan minum itu pakai pakannya sendiri. Enggak. Berarti ya. Tapi waktu kalau pakannya gini mah. Kadang ada orang Mas kamu jual pakan apa ini? Ya saya kalau pakai kaos saya pakai ini karena rakyat duri. Mas saya beli ya, saya kasih. Tapi saya tidak mengharuskan. Tidak mengharuskan. Jadi ini tetap pakan ini sama Pak Kasih melihat merah. Jadi bukan murni polosan ya? Enggak. Saya kasih melihat merah kena risik. Jadi harian ini nama ini siapa ini? Saya kasih nama Cokro tapi baru nama Dilater. Oh nama Dilater. Barangkali bisa kena kenal nggak tahu. Nggak tahu nanti namanya berubah lagi. Tapi untuk rawatan harian di sangkar kota seperti ini apa sih? Ini karena perjalanan Jawa ke masih di sangkar kota. Kan kemarin masih di gula, saya kasih botak biar birahinya naik. Biar birahinya naik kan dia ngawin. Biar birahinya naik dulu gitu. Mungkin nanti kalau dia udah mulai kawin, saya bulet dulu. Jadi saya bulet, dia udah mulai stabil, saya kembalikan ke botak lagi. Ini kan sebenarnya kadang orang bertanya-tanya, Mas Priyo kok diberi apa? Dia rezeki untuk mengilang kebosan. Jadi sebenarnya rahasianya di mana? Mungkin bagi teman-teman yang ingin kita seperti jenengan itu sebenarnya. Gimana ya Mas? Kalau saya nomor satu saya ada gantangan sendiri. Ada gantangan. Jadi saya buat gantangan di rumah. Lah itu jadi saya ngerjain walaupun kondangan ya rasa enggak kondangan. Oh, kalau udah enak baru saya bawa ke lab. Oh, berarti Mas Priyo di rumah punya gantangan tersendiri. Oh, 12 terus dilatih buat terus. Saya latih. Jadi seakan-akan orang taunya kan saya sekali keluar langsung konslet. Oh, padahal itu di Facebook saya kan juga ada. Saya kadang siaran langsung di gantangan saya sendiri kecil gitu. Kalau udah enak di situ langsung saya bawa ke laser. Laser dia udah mulai jalan enak. Mungkin taunya orang itu langsung jalan. Tapi kan meminimalisir kondangan ya. Iya. Padahal di rumah ya gantang dewe jurani dewe. Ini yang jurani jenengan atau tim? Ya ngamu Mas. Ya si sendiri nanti kan turun dari gantangan. Gimana kok kurang ini biar naik langsung enak gimana bapak atik sendiri. Contohnya Saiful Rebu Kemis saya gantang di tempat saya sendiri minggu langsung pialang apa berarti memang ya sistemnya kayak di lomba yang jenengan iya. Di lomba apa misalkan seperti ini perlombaannya ini terus baru tingkat latar baru latres baru selanjutnya mencegah kondangan terakhir.